Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah hari ini Arbin kembali share ke teman-teman semua, sahabat tani. Kali ini kita akan membuat media tanam polybag super subur, sahabat ya. Dan ini baru saja kita masukkan tanah bekas polybag, sahabat ya. Kita perbaharui. Nah, ini kita akan tambah di bagian atasnya dengan tanah polybag lagi yang lebih subur lagi, sahabat. Nah, supaya nanti ketika akar menyentuh tanah yang sangat subur, sahabat ya. Nah, supaya ketika ini lebih subur lagi, kita akan tambahkan dengan tanah yang baru. Dengan ditambahkan ini triko cair, sahabat ya. Ini juga sebagai ZPT, sahabat ya. Nah, kenapa kita menggunakan triko cair? Triko cair ini sebagai vaksin tanaman, sahabat ya. Ini juga sebagai biofungisida yang mana nantinya akan menekan patogen, sahabat. Nah, makanya kita menggunakan triko cair, sahabat ya. Untuk bahan-bahannya kita menggunakan ini tanah hutan, kemudian arang dan tanah perakaran bambu, sahabat ya. Dan juga ini air kelapa, sahabat. Oke, sahabat tani, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Yang pertama kita masukkan arang dulu, sahabat. Arang sudah kita masukkan, kemudian kita masukkan tanah hutan, sahabat ya. Ini media tanam hutan, sahabat, super mantap nantinya. Wow, mantap. Ada cacingnya, kaget. Nah, sahabat tani, ini 1:1 ya, arang dan tanah hutan, sahabat. Sekarang kita masukkan ini untuk tanah perakaran bambu ini 2 bagian dari tanah hutan dan arang, sahabat ya. Nah, sekarang kita aduk, sahabat. Kita aduk dulu, sahabat. Sekarang kita masukkan triko cairnya 1/2 liter, sahabat. Lalu kita tambahkan air kelapa supaya 1 liter, sahabat ya. Nah, kemudian kita siramkan, sahabat, triko cair dan air kelapanya, sahabat. Lalu kita aduk.
Kemudian kita siram lagi untuk yang kedua kalinya, sahabat ya. Siram lagi teman-teman. Nah, sekarang kita aduk lagi teman-teman. Nah ini yang terakhir teman-teman, kita siram lagi untuk yang terakhir sahabat ya. Kemudian kita aduk lagi sahabat. Nah sahabat tani, setelah seperti ini kita tinggal isi ke polybag sahabat. Nah kita tinggal masukkan ke polybag. Ini media tanam sultan sahabat. Ya kita masukkan sahabat supaya tanaman kita subur nantinya sahabat ya. Dan juga tentunya tidak terserang penyakit sahabat. Seperti ini sahabat. Oke sahabat tani, jadi nantinya seperti ini media tanam kita, media tanam sultan ya. Ini perpaduan antara tanah hutan, tanah perakaran bambu dan arang, juga trichoderma cair sahabat. Oke sahabat tani, Armin akan lanjutkan dulu untuk pengisian polybag ya. Nah ini polybagnya belum terisi semua sahabat, baru segini aja, nanti kita akan tambah lagi dengan tanah subur sahabat ya. Oke sahabat tani, seperti ini cara pembuatan tanah subur. Ini super mantap sekali, selain menyuburkan tanah juga ada ZPT nya juga ada perlindungannya dari fusarium sahabat, karena menggunakan trichoderma. Bagi teman-teman yang mau bertanya atau mungkin kurang jelas dari penjelasan Armin untuk hari ini, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Armin akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.